Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel ya. Untuk kali ini Didi akan menjawab pertanyaan dari komentator di Didi Channel ya. Jadi di sini ada komentar ya dari siapa sih? Numpang viral ya. Jadi di sini ada apa? Komentar, Bang Ken, kalau boleh bikin tutorial cara mencari video yang bagus buat diupload di UC. Nah, kali ini Didi Channel akan menjawabnya ya, guys. Jadi, tip cara untuk mencari bahan atau video di YouTube untuk diupload di UC itu, kalian harus mencari video yang kualitasnya bagus ya. Seperti salah satu contoh itu seperti GoPro, ini bagus banget nih kualitasnya nih. Jadi seperti ini. Jadi kalian cari kualitas video yang bagus ya, seperti salah satu channel YouTube seperti GoPro ini, dia memiliki kualitas yang bagus lah kalau menurut saya. Jadi seperti ini guys. Dan untuk video juga nggak boleh yang sebelah sininya itu hitam, sebelah sini juga hitam gitu ya. Seperti contoh seperti ini. Kalau yang video seperti ini, nah ini kan ada garis hitam. Di sini juga masih kosong hitam. Ini jangan sekali-kali kamu memasukkan video seperti ini di UC ya. Kalau enggak, video kamu akan ditolak. Di situ jelas peraturannya, nggak boleh ada seperti ini. Dan hindari seperti kayak nama channel ya, biasanya ada di sini nama channel. Di sini itu hindari. Kalau bisa, kalau misalkan kalian mau edit, editlah di crop aja ya. Jadi kalau bisa kayak seperti apa, nama channelnya hilang gitu. Nah, ini juga bagus nih dibuat bahan untuk kita upload di UC ya. Jadi untuk kualitas bagus dan nggak ada item-item, watermark apa juga nggak ada. Dan ini bagus bisa buat di UC ya ini ya. Jadi diusahain kalian mencari bahan video di YouTube untuk di upload di UC itu yang model-modelnya seperti ini guys. Jadi bersih ya, harus bersih seperti ini, enak dilihat juga. Oke, jadi itu aja sih yang tips dari saya ya, supaya kalian upload itu nggak percuma. Jadi pasti terbit ya, asalkan kalian juga bener bikin judulnya. Jangan sampai ini in coin kalian bikin judul selain tema yang ada di dalam video. Jangan ya, itu nama clickbait. Jangan, salah, nanti ntar kalian ujung-ujungnya ditolak, percuma kalian. Oke, cukup sekian dulu dari Didi Channel ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, and subscribe Didi Channel ini, supaya kalian mendapat pemberitahuan update terbaru dari video Didi Channel. Oke, sampai jumpa.